Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo halo para fans Ikatan Cinta dan fansnya Amanda Manopo. Tentunya berjumpa kembali bersama saya bersama channel kesayangan kalian yang akan membahas seputar berita Amanda Manopo dan Arya Saloka yang terbaru. Penasaran seperti apa? Yuk simak videonya sampai selesai. Oke guys, fans, sebelum lanjut ke dalam pembahasan, alangkah baiknya kalian semua tekan dulu tombol subscribe dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian semua tidak ketinggalan kabar terbaru dan terupdate dari channel ini, karena channel ini akan selalu menginformasikan berita-berita terbaru dan terupdate seputar Amanda Manopo dan Arya Saloka. Tonton video ini sampai selesai agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita nantinya ya guys ya. Dilansir dari gorajuara.com, penggemar Ikatan Cinta bakal jadi akan diaduk-aduk perasaannya oleh kedua bintang sinetron ini, Arya Saloka dan Amanda Manopo. Sejak keduanya diterpa isu tak mengenakan, publik selalu menyoroti sepak terjang keduanya. Arya Saloka malah lebih banyak jadi bahan gunjingan karena kabarnya hilangnya Aldebaran dalam sinetron Ikatan Cinta lantaran sang pemeran diisukan akan keluar dari sinetron tersebut. Namun belum lama ini beredar kabar Amanda Manopo yang digosipkan akan hilang dalam tayangan hiburan tersebut. Sejauh ini belum ada keterangan resmi soal kabar tersebut. Seperti diketahui, sebelumnya disebutkan Arya Saloka yang memerankan sosok Aldebaran di sinetron Ikatan Cinta masih belum terlihat memainkan perannya. Arya Saloka justru digosipkan akan meninggalkan sinetron Ikatan Cinta RCTI. Hal itu lantaran Arya Saloka disebut-sebut risih dengan isu perselingkuhan yang mencuat dengan lawan aktingnya Amanda Manopo alias Andin. Meskipun demikian, Amanda Manopo dan Arya Saloka tetap memberikan yang terbaik untuk penonton setia Ikatan Cinta dengan akting yang sangat ciamik. Menanggapi isu Arya Saloka akan keluar dari Ikatan Cinta, pemeran Aldebaran ini akhirnya buka suara. Dalam sebuah tayangan live Instagram pribadinya, di @aryasaloka, ia menjelaskan nasibnya di sinetron yang sempat dikomentari Mahfud MD ini. Menegaskan jika dirinya akan kembali ke sinetron Ikatan Cinta RCTI. Bahkan suami Putri Anne ini berpesan kepada Binyo Rombot, sosok pemeran Rija di Ikatan Cinta, untuk menjaga Andin. "Malam Pak Binyo, siap Pak Binyo, jaga rumah sampai saya kembali Pak Binyo," ujar Arya Saloka. Di lain pihak, saat Arya Saloka akan kembali ke Ikatan Cinta, Amanda Manopo justru diisukan akan mengambil cuti. Hal itu lantaran dirinya akan pergi ke Swiss untuk liburan. Tentu hal itu membuat publik bertanya-tanya, apakah Amanda Manopo menghindar dari Arya Saloka karena isu perselingkuhannya atau tidak. Hingga berita ini dimuat, belum ada keterangan resmi kapan pastinya Arya Saloka akan kembali ke Ikatan Cinta. Artikel ini sebelumnya pernah tayang di Potensi Bisnis dan Pikiran Rakyat.com berjudul Arya Saloka Masuk Amanda Manopo Malah Pergi dari Ikatan Cinta. Oke guys, mungkin itu saja artikel yang bisa saya sampaikan. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.